Warna 2 RT 2 RW 8 Sukarendek. Jalan Sukses. Lebaran memang saatnya panen cuan. Uang berputar di semua sektor perekonomian. Usaha-usaha rakyat terdampak positif. Hari Raya Idul Fitri benar-benar menjadi berkah bagi banyak orang. Semua berada dalam frekuensi kegembiraan yang sama, meski kadar bahagianya bisa jadi berbeda-beda. Sarif misalnya, pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang permak pakaian ini mengaku penghasilannya naik 2 kali lipat, bahkan lebih dibanding biasanya. Ia mengaku bisa mendapat uang sampai Rp350.000 dalam sehari. 15 hari puasa, 15 hari ini sudah mending. 2 minggu sudah 2 minggu puasa lah. Baru ada peningkatan. Pengakuan serupa disampaikan Usman. Penghasilannya naik sejak sekitar 10 hari sebelum Lebaran. Ia yang sudah 15 tahun menjalani pekerjaannya itu mengatakan keadaan seperti itu biasa terjadi menjelang Lebaran datang. Baginya, orang-orang yang membeli baju baru menjadi peluang usaha tersendiri. Di antara mereka ada yang butuh jasa Usman, karena baju yang dibeli kurang pas dengan ukuran badan. Bisa terlalu longgar atau terlalu panjang. Usman dan tukang permak lainnya ada untuk membantu orang-orang yang mengalami masalah seperti itu. Bayarannya beda-beda, tergantung apa dan bagaimana baju yang dipermak. Beneran, sekolah terakhir ya. Biasanya sehari dapat berapa untuk sekarang? 200-300 kalau bisa nyampe. Kalau dulu? Standar biasa-biasa. Berapa? 100 yang biasa, tinggal sampai kosong. Jadi belum ya? Diurusin istri orang. Istri orang diurusin nggak? Enggak ya. Jadi keluarganya belum disiapin buat baju lebaran ya? Belum dulu ya. Nuntut keluarga mah. Oke dulu. Pak, aturannya? Ya, terusannya. Di selan? Ya, selan. Mau selan. Enggak tergantung itu ya, enggak itu akhirnya cepat-cepat kadang ada harganya ada yang 20, ada yang 30, enggak gitu. Karena kalau 10 baju juga, kalau kali 15, 50 gitu. Kalau motong gitu, jadi kalau kecilin. 150 ya dulu, kalau sekarang dapat ya. Berapa Pak? Kalau sekarang dapat 300-350 ya. 2 kali lipat berarti ya? Ya. Thank you.
Bukan hanya Sarif dan Usman, pedagang pakaian pun sama. Mereka juga panen cuan di sepekan menjelang Lebaran. Bahkan, para pedagang itu berani mengeluarkan uang banyak untuk membayar lapak yang harganya antara Rp200.000 sampai Rp350.000. Perbedaan harga lapak itu ditentukan oleh posisi. Bila tempatnya strategis, harganya bisa lebih mahal. Ada yang sampai bayar Rp500.000, termasuk biaya lainnya seperti listrik dan keamanan. Nah, lumayan itu sewanya per hari Rp350, cuma stand doang, yang lain-lainnya pokoknya kurang lebih nyampe pengeluaran per hari Rp500.000. Kebersihan, keamanan gitu. Pokoknya anak-anak di sini ada juga uang ronda gitu. Tapi alhamdulillah terjamin, terjaga gitu. Lapak sewa per hari 350. Sehari 350. Tempatnya ditentukan nggak? Tempat, jadi kita bayar dulu tuh. Bayar dulu awal 700 ribu buat nentuin tempat. Ada sekitar 122 tenda yang dipasang mulai Jalan Empang sampai perempatan Panyerutan. Namun, lapak-lapak itu bukan dikelola pemerintah, tapi oleh masyarakat setempat. Pengelolanya beda-beda, tidak dikoordinir oleh satu kelompok, dan masing-masing punya wilayah. Bila biaya sewanya dirata-ratakan Rp300.000, lalu dikali 122 tenda, berarti dalam satu hari terkumpul uang sebanyak Rp36.600.000. Jika aktivitas dagang itu berlangsung selama 7 hari, maka uang yang terkumpul mencapai Rp256.200.000. Selain masuk ke saku pengelola lapak dan RT/RW, uang hasil dari sewa lapak pedagang musiman itu digunakan juga untuk memberi santunan kepada fakir miskin dan kaum jompo. Tak terkecuali, Satpol PP dan polisi juga disebut-sebut mendapat bagian. Dikonfirmasi via pesan singkat, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Azari Kurniawan tidak merespon saat ditanya soal pengakuan adanya setoran dari sewa lapak liar yang masuk ke saku polisi. Uang dari tenda juga ya yang lumayan gitu ya, sehari 300, 2,5, 200 gitu kan. Dibagi-bagi kan. Ini ada RW 8 dari sini di kiri, ini ada RW 9. Jadi ada pemasukan kepada RW wilayah setempat, 2 RW ya, terus RT, 2 RT, RT 8, RW 9, terus DKM-nya ada, berarti 2 DKM. Ada juga buat dinas-dinas tertentu gitu lah. Tapi itu mah mereka tidak menginginkan. Ya, tapi saya sebagai koordinir ya bagi rinci lah buat di subnya, buat Satpol PP-nya. Itu kan tidak meminta mereka. Ya, tapi kita mengertilah gitu. Buat polseknya gitu. Selama ini juga kami tidak pernah memberikan rekomendasi. Rumahnya liar, tapi ya dimaklumnya itu karena suasana ya. UMKM kita juga harus dapat untung. Kalau sekarang di mall agak turun omsetnya, ya wayahnya berhenti. Tapi semuanya kita akomodir lah. Untuk pertumbuhan ekonomi yang penting harus tetap naik gitu ya. Supaya kita dalam pemulihan ekonomi pasca COVID ini, para pelaku UMKM ini juga bisa hidup lah, menyambung hidup mereka. Jadi saya tidak memberikan rekomendasi, tapi pada akhirnya harus memaklumi.